saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Jumat tanggal 18 September tahun 2020, kemurahan, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan terus mengalir, mengalir, dan mengalir dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur. Dan tentulah dalam menikmati kebaikan Tuhan, kemurahannya, kita merindukan firman-Nya yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, saya mengajak kita mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan untuk menyambut firman yang kita akan dengarkan saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi kami. Kami sadar akan hal itu. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Malam ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga firman ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu yang selalu datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang kita akan baca saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tema yang saya pilih adalah korelasi dengan Bapa dan sesama. Atau boleh dikatakan membangun hubungan dengan Bapa dan sesama. Saudara, ada sebuah cerita yang sempat saya kutip dari sebuah berita ya di koran. Cerita itu mengungkapkan tentang perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Keluarga ini di mana mereka mengalami pergumulan yang sangat dalam. Bapak yang bergumul melihat kehidupan keluarganya. Istrinya kena penyakit kanker. Dan apa yang terjadi? Suami dan keluarga berusaha untuk membawa kemana-mana. Ke rumah sakit, ke dokter-dokter yang hebat. Supaya istrinya boleh pulih dari sakitnya. Tapi belum juga dia mengalami kepulihan. Dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, tiba-tiba usaha suaminya bangkrut. Apa yang terjadi? Ekonomi mereka menjadi terpuruk, hutang menjadi banyak. Dalam keadaan yang seperti ini, lalu bapak ini mengungkapkan imannya kepada istri dan anak-anaknya dengan mengatakan seperti ini. Andai kata bapak ini bukan orang yang beriman pada Tuhan Yesus, sudah lama kalian saya tinggalkan. Mungkin saja saya akan bunuh diri. Tapi karena mengenal Tuhan, maka saya percaya bahwa setiap persoalan pasti akan dilewati dalam rancangan Tuhan. Dan pasti akan ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena itu anak-anakku, selalulah dekat dengan Tuhan, bangunlah komunikasi, relasi dengan Tuhan. Saudara, ini adalah ungkapan iman yang sangat dalam sekali. Nah, kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ini banyak berbicara tentang sukacita. Tetapi sesungguhnya Paulus berada dalam pergumulan. Di mana pergumulan Paulus? Saudara, dia berada di dalam penjara. Tidak mudah bagi Paulus berada di dalam penjara. Berhadapan situasi yang berat. Bahwa dia tidak dapat bergerak ke sana kemari. Dia tidak bebas. Dia harus terkungkung dengan tembok-tembok yang ada. Dia berhadapan dengan orang-orang jahat.
Paulus masuk ke dalam penjara bukan karena dia seorang yang membunuh, seorang yang melakukan kejahatan yang kaliber, tidak saudara. Tetapi Paulus berada di dalam penjara karena ia memberitakan Injil, kabar sukacita, kerugma. Ia menyampaikan tentang berita Kristus yang menyelamatkan, ia menyampaikan tentang berita pembebasan bagi setiap orang yang menyambut Kristus dalam hidupnya. Ini kan berat sekali bagi Paulus. Tapi dalam pembacaan ini, saudara-saudara, sangat jelas sekali bahwa Paulus tetap berada dalam sukacita. Kenapa? Karena Paulus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Paulus punya relasi dengan Bapa, Paulus punya relasi dengan sesama. Oh, ini luar biasa. Inilah yang membuat Paulus tetap kuat menghadapi situasi yang berat dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hubungan Paulus dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus itu begitu dalam, terbangun saudara-saudara. Pergaulannya dengan Tuhan sangatlah kuat. Dan memang Paulus sadar, ketika ia ditangkap oleh Tuhan, ketika ia mengalami perubahan dalam kehidupannya, Paulus sadar semuanya karena Tuhan. Ini luar biasa. Dia sadar bahwa Tuhan berkarya dalam hidupnya. Karena itu dia meninggalkan semua masa lalunya dan kemudian berani menyampaikan Injil. Sekalipun berada dalam penderitaan, sekalipun berada dalam kesusahan, sekalipun di penjara, sekalipun terdampar di pulau yang tak berpenghuni, Paulus tetap berani melakukannya. Karena dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan sangatlah erat. Dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah. Makanya dia tetap kuat menghadapinya. Saudaraku, kita belajar bersama. Apakah hubungan kita dengan Tuhan pun juga kuat? Jangan-jangan kita hanya berhubungan dengan Tuhan ketika masalah itu ada. Baru kita katakan, Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan, Tuhan beri jawaban dari persoalanku. Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah Engkau baik, kenapa Engkau tidak menolongku? Saudara, mungkin saja hubungan kita di saat kita susah baru kita berkomunikasi, membangun relasi dengan Tuhan. Oh, tidak begitu, saudara. Itu hanyalah kepentingan sesaat kita lalu kita berhubungan dengan Tuhan. Ataukah mungkin kita hanya berhubungan dengan Tuhan di waktu-waktu, di saat kita merasakan bahwa, saya ini baik-baik, saya mau baik lagi sama Tuhan. Dan sesudah itu kita lupakan dia. Saudara, tidak demikian. Tetapi mari membangun relasi, mari membangun hubungan yang baik, mari kita menciptakan suasana yang indah bersama dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Allah mesti dekat, hati kita dekat, pikiran kita dekat. Sebab ketika hati, pikiran, hidup kita dekat pada Tuhan, saudara, kita akan tegar menghadapi kehidupan ini. Bayangkan dalam cerita tadi, Bapak ini mengatakan, andai kata ia tidak punya hubungan dengan Tuhan, sudah lama dia meninggalkan keluarganya. Ia bisa gila kan? Istri sakit, ekonomi bangkrut, apa lagi yang mau dipakai? Tapi karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dia percaya di balik pergumulan itu dia bisa melewatinya dengan tenang, maka dia melewati, menjalaninya dengan baik. Nah, apapun keadaanmu saudara, bagaimanapun situasi hidupmu, kita tetap harus dekat pada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya kebutuhan sesaat kita. Jangan datang pada Tuhan dengan musim-musim yang kita jalani saja. Tetapi setiap detik, setiap saat, setiap situasi hidup kita, teruslah bangun komunikasi, jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang berikutnya saudara, relasi kita dengan sesama, ini mesti kita lihat. Perhatikan bagaimana Paulus membangun komunikasi dengan Timotius, dengan rasul-rasul yang lain, dengan jemaat. Dan ketika Paulus berhadapan dengan situasi yang berat, dia bisa melewatinya karena ada teman-teman sesamanya. Tempat dia hadir, tempat dia datang, dan memberi penguatan dan memberi penghiburan bagi Paulus. Ya, di saat engkau dalam pergumulan, saudara-saudara, ada sahabat-sahabat yang akan menolong kita. Ada orang-orang yang akan hadir, yang Tuhan hadirkan, mendengarkan keluhan kita,
mendengarkan situasi yang berat yang kita rasakan. Itulah orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena itu, peliharakan hubungan ini, jagalah dengan baik komunikasi kita, sehingga dalam segala keadaan mereka akan hadir, Tuhan akan menolong menghadirkan orang-orang demikian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika Tuhan telah dekat dalam kehidupan kita, ketika kita membangun situasi yang baik bersama dengan sesama kita, maka kita boleh melewati dan menghadapi kehidupan ini dengan baik. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, agar kita kuat dan tegar, bahkan juga membangun komunikasi yang indah dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dengan menyanyikan "Ku Takkan Menyerah". Lagu ini mengajak kita untuk terus semangat, tidak menyerah dengan keadaan apapun yang kita alami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu datang kepada-Mu. Hanya dengan membangun komunikasi, relasi dengan Tuhan, maka apapun pergumulan dan tantangan kehidupan kami, dapat kami hadapi, dapat kami jalani dengan baik. Karena Tuhan akan terus menopang kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Bapa, berkatilah seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam segala rencana-rencana yang kami akan jalani. Tuhan bersama dengan anak-anak kami, baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Atau juga Tuhan hadir di dalam berbagai musim kehidupan kami. Kami selalu yakin bahwa Engkau akan menjadi Allah yang hebat, yang dahsyat, yang menopang kami menghadapi hidup ini. Ya Bapa di sorga, Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka. Bagi mereka dalam pergumulan, Tuhan hadir untuk menopang, karena Engkau gembala yang baik. Bagi mereka yang berada dalam kesusahan, Tuhan hiburkan mereka. Kasihi para orang tua kami, Bapak Ibu lansia,
Tuhan berikan sukacita, kebahagiaan dalam masa tua mereka. Kasihi seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, biar kami semua akan terus bertumbuh dalam iman yang kokoh, dan kami tetap sehati untuk membangun situasi kehidupan yang lebih baik. Tolong kami dalam masa pandemik ini, agar kami tegar menghadapi kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami, kuatkan pemerintah kami, berikan suasana di mana kami boleh melewati masa pandemik ini dengan tenang. Bahkan juga biarlah mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan. Dan tentulah peranan dari masyarakat, peranan pemerintah kami sangat penting. Biar kami tetap membangun relasi yang baik, kerjasama, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini dapat kami putuskan dan kami boleh hidup dalam keadaan normal. Kami percaya Tuhan mengatur semua dengan baik. Bapa, berkati pelayanan-pelayanan para majelis, kuatkan kami untuk terus melayan dengan baik. Sayangi dan cintai kami Tuhan, biar malam ini kami lewati dengan tenang, nama Tuhan selalu kami muliakan. Dengarkan doa kami Bapa, kabulkan harapan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, terima kasih boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Teruslah menantikan renungan malam, teruslah dan percayalah bahwa setiap pemberitaan firman akan menopang kita untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih, salam sehat.